Hadirnya TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD di Desa Hulu Pengkadan Kapuas Hulu menjawab impian masyarakat. Lebih kurang 40 tahun lamanya, jalan tersebut baru terbuka saat ini. Sebetulnya jalan ini memang sudah lama dinantikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin. Sudah ada 40 tahun rencana pembangunan jalan ini. Awalnya mimpi ini mungkin tidak tercapai. Warga sekitar Desa Hulu Pengkadan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu ini sudah sangat lama mengidamkan pembangunan jalan poros untuk kelancaran kegiatan mereka, baik bidang sosial maupun sektor perekonomian. Hadirnya TNI Manunggal membangun desa di daerah ini seakan menjawab doa dan mimpi mereka. Satgas dan masyarakat bersatu untuk mewujudkannya. Masyarakat di sini sangat antusias dan berterima kasih kepada jajaran anggota kita yang telah melaksanakan TMD yang dilaksanakan antara Desa Beringin menuju Desa Pengkadan di Kecamatan Hulu Gurung. Akses jalan sepanjang 3,8 km pun diciptakan. Goresan demi goresan badak besi itu terlihat larut dalam mimpi warga desa. Semua bergerak mengejar target sasaran yang harus dicapai untuk kepentingan masyarakat. Hubungan kekeluargaan dapat dibangun di sini. Silaturahmi antara dua desa yang tadinya sangat-sangat sulit dilaksanakan karena mereka harus menerobos hutan, tetapi kami yakinkan di awal April ini mereka sudah bisa menikmati harapan 40 tahun lalu. Untuk mewujudkan harapan itu, warga merelakan aset mereka dilewati program TNI Manunggal membangun desa ke-110 ini tanpa ganti rugi. Malahan mereka mengucapkan terima kasih yang tanah sudah dilewati, baik pun kebun, getah, atau durian, atau apa, mereka helas. Nah, ada itu ini. Malahan mereka itu sangat betul-betul bahagia. Bahagia, itulah kata yang terindah diucapkan tanpa rekayasa. Terbukanya jalan ini tentulah sangat-sangat membantu warga kami, khususnya para warga yang dilewati jalan itu rata-rata memiliki kebun karet. Saya selaku Kepala Desa Hulu Pengkadan sangat berterima kasih karena TMMD ini sudah mewujudkan harapan masyarakat yang sudah puluhan tahun, dan pada saat ini jalan ini memang sudah aktif. Masyarakat apabila mau ke Hulu Gurung menggunakan jalan ini. Yang bekas
kemanunggalan TNI bersama rakyat nyata dan monumental. Nah, ini saya bersyukur karena dengan adanya dandim sini bisa mengabulkan doa-doa masyarakat yang 40 tahun ini belum tercapai. Pemerintah daerah sangat menyambut baik sinergitas TNI dengan rakyat menuju kemandirian desa. Dalam hal ini, Kodim 1206 Putus Hibau yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan TMMD. Penilaian kita di lapangan kemarin cukup bagus, pekerjaan mereka sangat-sangat memuaskan dan kita juga mengapresiasi masyarakat yang ada di sana bisa bekerja sama dengan pihak TNI yang ada di lokasi. TNI Manunggal membangun desa, terus memberikan harapan untuk kesejahteraan bersama. Sinergi membangun negeri, NKRI.